Pilu pasangan bakal calon bupati turta bakal calon wakil bupati Cianjur geus dalaptar ka kantor KPUD Kabupaten Cianjur disaprak poe munggaran pendaftaran di pitembean poe salah satu turta Rebo. Eta tiluanana secara resmi dalaptar salaku kandidat bakal calon pemilihan bupati jeung wakil bupati Cianjur 2024. Herman Suherman jeung Muhammad Ibang Solih, calon Bupati Cianjur Poe Salasan Anyar Kaliwat, resmi daftar ke KPUD Cianjur bari konvoi jeung 8 partai anu ngarojongna, nyaeta PDIP, Demokrat, PKB, PBB, PPP, Gelora, PKN, Garuda jeung PAN. Eta bakal calon Bupati Cianjur anu duaan teh marakerak sukan adat Sunda sarta make sarung selaku ciri khas Cianjur kota santri. Herman anu tayelian ti petahana diaping ku stapna anu jadi bakal calon wakil Bupati Cianjur, Ibang, jagana bakal ngokonjokeun Cianjur menuju Indonesia emas. Kalawan nuluykeun pangwangunan anu kiwari geus ngaronjat. Lian ti kitu eta bakal calon bupati jeung wakil bupati Cianjur teh bakal ngajadikeun Cianjur manjur, maju mandiri religius turta berakhlakul karimah. Total perolehan suara yang sah dalam pemilu legislatif lalu di Cianjur sebanyak 561.055 suara yang sah, jauh di atas syarat minimum pencalonan yang ditetapkan sebanyak 82.492 suara. Dina poe kadua pendaftaran, KPU nampa rombongan pasangan bacalon Bupati Denas Eva anu didedeul ku dua partai, nyaeta Golkar jeung PKS. Pasangan Denas Eva boga visi-misi ngawangun Cianjur mapag era baru, kalawan ngaronjatkeun indeks pembangunan manusia anu dirong masih jauh batan kabupaten kota sejenak di Provinsi Jawa Barat. Begitu menggembirakan bisa berdaya saing di Jawa Barat. Salah satu hal yang patut kita soroti adalah rendahnya IPM di Cianjur, di Jawa Barat, ke terakhir Jawa Barat. Rendahnya IPM Cianjur itu tertinggal, bahkan kabupaten terakhir di Jawa Barat dengan IPM terendah. Oleh sebab itu, tentu kami punya strategi, mempunyai visi-misi yang mengarah ke sana. Partai Nasdem jeung Partai Gerindra matak genjreng pilkada tahun kiwari lantaran ngadeudeul public figure artis nyaeta Wahyu jeung Ramji salaku pasangan bacalon anu daftar pamungkas. Eta pasangan teh optimis karena visi misina anu sejang ronjatkeun pangwangunan dina widang atikan, kesehatan gratis jeung kompensasi gaji RT tur RW gedena 25 juta setahun. Ramji miharap warga Cianjur kaharepna leuwih raharja. Ketua KPU Kabupaten Cianjur Muhammad Ridwan nembrakeun kiwari taya pasangan calon ti jalur perseorangan atau independen. Tapi kapoe rebo beurang KPUD Cianjur geus nampak tilu pasangan bacalon bupati jeung wakil bupati. Kiwari cari nyorang pemeriksaan atau verifikasi berkas persyaratan bacalon anu jagana bakal secara resmi ditetapkan jadi calon bupati jeung wakil bupati. Kita belum bisa memastikan karena di sini masih banyak tahapan ya. Di sini ada penelitian administrasi, kemudian ada verifikasi, kemudian ada tanggapan masyarakat. Jadi sebelum tanggal 22 penetapan itu masih proses verifikasi tugas dan penelitian administrasi. Heri Setiawan, Bandung TV.